Hello guys, welcome back to Stapaz Gaming. Okay, hari ni video lain sikit. Aha, kalau korang tengok pun kat belakang video tu, lain macam pula kan ni game apa ni. Alright, so untuk video kali ni, aku nak share music yang aku buat. Okay, aku suka buat music dan seorang gamer. Alright, aku macam orang kata apa nak belajar-belajar nak buat muzik untuk channel YouTube, untuk pakai muzik sendiri. Lepas tu muzik-muzik gaming, lebih kepada soundtrack lah, bukan muzik yang orang menyanyi tu. So tak nak cakap banyak, apa-apa aku nak bagi korang dengar dulu muzik yang aku buat ni. Okay, alright. And 3, 2, 1, let's go. Okay, so untuk first music yang aku buat ni, aku buat inspired by genre EDM lah. Apa panggil tu? Electronic, kan? Video ni based on tutorial dekat YouTube. Dan aku ada follow certain channel ni dekat YouTube yang diorang buat macam-macam genre punya lagu lah. Tak fokus kepada, kata apa, EDM saja, dance music ataupun techno music je. So untuk awal-awal ni aku planning untuk belajar various genre. Mainly adalah untuk aku familiar dengan software ni lah. Alright, so aku nak explain sikit lagu yang aku buat ni. So untuk first, kalau korang tengok, okay, atas sekali ni apa bagi tu style chord. Alright, and then masuk dekat bahagian yang kedua, intro. Aku actually pun tak tahu sangat istilah-istilah muzik ni, sebab aku memang tak ada belajar muzik teori pun. Cuma aku minat je buat muzik. Right. Okay, melodi ni aku create based on chord yang atas tadi tu. Okay, chord atas tu piano, and then the second one is the synth, kalau tak silap aku. Okay, and then bawah sekali ni drums lah, claps lah. Right. Okay, kalau korang perasan, actually 4 ni, 1, 2, 3, 4 ni sama dia punya note dia. Tapi yang buatkan dia beza adalah dia punya instrument dia. Yang atas sekali ni synth. The second one is a okay. And the third one is yang ke lima. Okay, ni dua orang panggil sebagai saw. Yang first, yang second track is a synth, and then yang track ketiga ni aku tak ingat apa dia. Alright, so track tujuh, this is the bass area. So bass dia simple je. Okay, and then bawah dia kicks. Okay, so aku tak tahu kalau macam korang dengar dekat phone, tak tahu sama ada korang boleh dengar ataupun tak. Kalau nak sedap, korang dengar pakai headphone lah. Okay, and then bawah ni
clap. Okay, and then bawah sekali ni orang panggil apa tu? Snap. Okay, kalau korang dengar betul-betul dia ada macam reverb belakang tu kan. Sebab aku widen the area bagi dia ada reverb banyak sikit. So bila combine part-part percussion ni. Alright, so kita on to the next verse yang aku dah buat kat sebelah ni. Okay, next verse ni sama je mostly dengan yang sebelum dia. Cumanya aku ada tambah snare dengan piano yang kat tengah ni. Okay, okay, dia dengar eh. Okay, so actually aku ambil piano ni tadi ni. Okay, piano ni aku based on melodi yang kat atas ni lah. So dengar-dengar apa semua bagi mix and match macam tu, campak-campak je. So penuhnya jadilah macam untuk second verse ni. Okay tak lagu ni? Aku rasa aku rasa macam tak okay. Memang tak okay lah kan? Tapi bagi orang kata apa, kritik kat komen. Okay, video ni aku setkan sebagai creative common. So maksudnya korang boleh ambil content dalam video ni, korang punya inspiration lah. Kalau yang mana yang nak start music macam aku ni, aku pun baru nak start. And lepas tu kalau korang nak pakai, nak guna, nak edit ke, nak potong ke apa ke, tak ada masalah, korang guna lah, tak kisah. And sebab aku pun ambil buat, orang kata apa, lagu ni based on tutorial yang ada dekat YouTube. Alright, tapi aku appreciate kalau korang just mention lah dari mana korang dapat lagu ni. Mention channel aku ke, ataupun mention Starpark lah. Mention Starpark je, tak apa. Starpark's Gaming. So tu saja untuk video kali ni. Okay, so apa-apa nanti kita akan jumpa lagi dalam next video. Kita habiskan video dekat ni. Apa-apa nanti kita jumpa lagi, insyaAllah. And thanks for watching guys. Alright, see you next time, bye-bye.